terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Mohon izin yang mulia. Baik. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan ibu harus menceritakan karena ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah.